Oke, sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya Dato' Prasetyo Production. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang TV Cina, kebanyakan umumnya mesin Cina. Yaitu gambarnya seperti ini, sahabat nih. Gambarnya terhalang bayangan putih seperti batik. Nah, ini sering terjadi pada TV-TV Cina, sahabat ya. Nah, jadi buat sahabat, mungkin untuk para senior sudah tidak asing lagi dengan gambar seperti ini karena kerusakan pada video. Nah, cuma mohon maaf sahabat nih kalau lagi kedip-kedip karena itu antara kamera tidak sinkron dengan layar TV sehingga seperti ini kalau TV tabung kameranya ya. Nah, tapi penyakit yang sebenarnya adalah bayangannya terhalang batik putih atau garis-garis putih yang seperti itu ya sahabat, bukan yang lari-lari hitam ya, ada putih tuh. Nah, dia bergelombang putih. Nah, itulah penyakitnya. Jadi gambar pun ada di dalam berbayang saja karena terhalang dia bayangan putih itu. Nah, jadi buat sahabat yang memang punya penyakit seperti itu, tinggal sahabat coba saja nanti, mudah-mudahan ada kesamaan. Jadi sahabat perhatikan dulu penyakitnya. Nah, kita coba hidupkan sahabat. Nah, ini seperti ini sahabat nih, sebelum ada putih-putih lari-lari sinkron ini. Nah, ini seperti ini sahabat nih. Mudah-mudahan kalau ada kesamaan silahkan sahabat coba saja ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Itu sering terjadi pada TV Cina sahabat nih. Nah, ini sudah saya cek nih, udah saya ganti sahabat ya. Sekarang sudah bagus sahabat nih. Nah, karena sudah saya ganti komponennya. Nah, jadi tonton terus video ini sampai selesai karena komponen yang saya ganti saya cantumkan ya. Mungkin untuk sahabat servis sudah tahu. Jadi yang saya ganti itu satu komponen. Nah, ini sudah tampil sahabat, tidak terhalang bayangan putih lagi. Nah, inilah yang saya ganti sahabat nih. Elko 250 22 mikro. Ada yang pergunakan 10 mikro. Yaitu Elko untuk tegangan ke video, ke soket yang ada di atas soket fokus kan ada tegangan 180 volt. Nah, inilah Elko-nya 250 volt. Nah, ada yang 10 mikro. Ada yang 4,7. Nah, itu sampai di sini dulu sahabat. Semoga bermanfaat. Seandainya suka dengan video ini silahkan like dan subscribe kalau seandainya ingin berlangganan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan dan di penyakit TV yang lain.